Halo teman-teman semua, balik lagi di Sakura. Hari ini kita bakal main Avatar World. Karena ada updatean terbaru. Jadi kemarin kalau nggak salah tanggal 22 Agustus itu updateannya udah keluar. Tapi aku baru main ini, siang ini. Jadi langsung aja kita cek ya updateannya tentang apa. Pazu. Coba ya teman-teman, ada new, ada dua new di sini. Tapi seperti biasa kita cek dulu yang ada di keranjang. Oh my god, ini adalah back to school bundle. Oh wow. Wah teman-teman, kita dapat paketan baru. Tapi ternyata berbayar, harganya 59.000. Oke, tapi ini menarik banget loh teman-teman tuh. Ada ini, kita bisa buat bangku belajar kita sendiri gitu loh. Tempat belajar, ini kayaknya aku bakal coba sih nanti. Tapi kita lihat dulu hasil updatean yang di sini dulu ya teman-teman. Oke, di manakah itu? Di mana? Tempat baru berada. Wow. Di sini. Ada di airport atau bandara. Jadi ini tuh updateannya bagian luar atau jalanan bandaranya ya teman-teman. Kemarin-kemarin kan bagian dalamnya nih. Ayo kita lihat. Wow. Oke teman-teman, jadi ini dia bagian luar bandaranya. Kita harus keliling kanan kiri dulu sih. Nah di bagian sininya itu ada eskalator. Ada jalan-jalan. Nah, ini pintu masuknya, ada security sama ada gambar pesawat, gambar patung pesawat. Terus ini ada penjual bunga, penjual balon sama ini penumpang-penumpang, calon penumpang. Dan di sini ada apa namanya? Halte. Buat tunggu apa ya? Tunggu bus mungkin ya, teman-teman. Oke, jadi seperti biasa kalau di Avatar World itu pasti ada banyak secret atau rahasia-rahasia yang harus kita pecahkan ya teman-teman. Nah aku udah tahu beberapa nih, jadi langsung aja kita pecahin sama-sama. Oke, kali ini aku akan pakai karakternya siapa ya? Ini, halo. Teman-teman, jadi misterinya itu ada di sini. Patung pesawat yang sangat cantik ini. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi, kita harus ambil clue-nya dulu di sini. Cing. Tuh, kita dapat kertas kan, teman-teman? Kita buka. Nah, kita disuruh main skateboard di atas patung pesawat ini. Unik banget ya, teman-teman. Berarti kita harus cari skateboard-nya dulu nih. Kalian bisa langsung pergi ke itu toko skateboard, tapi sebenarnya kita udah disediain nih skateboard di sini. Kita harus pecahin sesuatu lagi. Kalau kalian mau ambil skateboard di sana bisa. Kayaknya aku harus kasih tahu dulu ya teman-teman. Mana nih toko skateboard ini di sini. Jadi kalian bisa ambil yang di sini. Hah? Ini kan buat anak kecil. Yang buat orang gedenya mana teman-teman? Ini dia kali ya, coba. Iya di sini. Kalau mau cepet-cepet tuh bisa langsung dapat skateboard ini. Tapi kalau mau dapat skateboard yang baru, kalian bisa pecahin teka-teki lagi nih teman-teman. Apa kalian lihat ini? Ada seseorang yang sedang bersedih di airport ini. Kalau kalian lihat fotonya, ternyata dia ini sedih karena berpisah dengan istrinya. Nah dia kayaknya mau ketemu istrinya tapi gak ada sesuatu yang mau dikasih gitu loh. Jadi kalian harus membantu bapak ini untuk menemukan hadiah untuk istrinya. Nah sesuai sama yang di foto, ini nih teman-teman. Pasti cewek tuh selalu suka bunga atau enggak balon cantik. Jadi kita akan memberikan ini, kita beli dulu ya. Permisi, saya mau beli ini, mau beli bunga, berapa ya harganya? Harganya gratis untuk kamu. Oke pak, terima kasih ya. Ini aku ambil bunga yang mana ya? Yang ini. Kita kasih dua-duanya aja ya teman-teman. Ini ada animasi barunya apa gimana nih? Ih kayaknya ini animasi baru deh teman-teman. Tuh. Sweet. Nah, ini bunganya bisa kalian tekan terus keluar bunga satu-satu kayak gini.
waktu. Jadi gak habis-habis ya bunganya. Bisa ada terus, ada terus, ada lagi, ada lagi. Dan di sini juga ada balon-balon cantik tuh teman-teman. Wow. Ada yang warna kuning, warna pink, sama warna biru. Oke, kembali ke laptop. Ini bunga-bunganya harus kalian bawa ke ini bapak yang bersedih. Karena bunga yang dipegang istrinya warna ini, jadi aku kasih yang ini aja ya. Ini pak, silakan. Dan yeay, kalian lihat itu. Sekarang bapaknya bahagia dan akan memberikan iman kepada kita. Terima kasih ya dek, kamu telah memberikan bunga ini. Bunganya sangat cantik. Saya akan memberikannya pada istri saya. Ini buat kamu. Terima kasih ya pak atas kuncinya. Nah ini bisa kalian pakai untuk sesuatu loh teman-teman. Ayo ayo aku bawa kalian ke bagian sini. Nah di sini nih. Ini adalah apa ya namanya, aku nggak tahu, lubang jalan. Jadi kalian tinggal arahin aja ini ke sini. Tuh akan keluar sebuah hadiah yang sangat indah. Wow. Jadi kalau kita buka, ini hadiahnya adalah skateboard. Yes, ini dia yang aku maksud, skateboard baru yang ada di bandara. Nah kita coba pakai ya teman-teman. Kalian dekatin diri ke bagian sini. Kalian naik dan pakai animasi yang ini. Bukan animasi yang ini. Yang mana ya? Coba. Oh, dinaikin ke sini dulu. Bukan. Oke teman-teman, dari tadi itu aku masih gagal dan gagal. Ini nggak tahu kenapa kok aku nggak bisa naik ya teman-teman. Kita berdiri di sini. Coba. 1, 2, 3. Yeay! Setelah beberapa kali percobaan baru bisa teman-teman. Aduh, aku jadi bingung. Nah ini dia hadiah spesial yang ada di dalam badan patung pesawat. Ini antingnya unik banget karena ada gambar awan sama pesawat. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya teman-teman. 1, 2, 3. Yeay, itu dia teman-teman antingnya. Apa kelihatan bagus? Bagus banget sih, warnanya juga cantik, cocok sama bajuku. Oke teman-teman, gimana menurut kalian bandaranya apakah bagus? Tuh, kita bisa naik ke sini nggak ya? Tapi belum bisa jalan ini eskalatornya. Rahasia apa lagi ya yang bisa kita temukan di sini? Oh, cuma taunya yang dua itu aja sih teman-teman. Kalau kalian ada rahasia lagi, coba kalian komen di bawah ya. Mungkin di next video aku bisa coba. Oke. Nah, di sini juga ada lift, cuma belum bisa beroperasi. Oke, teman-teman, sepertinya aku harus mengajak kalian ke suatu tempat lagi untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kalian pergi ke pantai Hawaii, di sini kalian akan menemukan sesuatu yang baru. Coba kiri. Itu dia. Nah, kemarin-kemarin tuh nggak ada teman-teman. Tiba-tiba ini muncul. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, ini tuh house maker. Jadi mungkin di sini ada rumah yang bisa kita hias-hias gitu, rumah ala-ala pantai gitu, teman-teman. Wah, ini bakal seru banget ya. Kita bisa hias rumah kita sendiri, rumah buat liburan. Wow. Mungkin ini bulan depan, soalnya ini udah ada hintnya. Kita tinggal tunggu waktu saja. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita ngapain lagi ya? Oh iya, kembali lagi ke sini. Di ini paketan baru tentang sekolahan. Aku bakal beli ini nanti teman-teman. Aku bakal review di next video ya. Jadi bagi kalian yang belum update, langsung aja di update ya teman-teman. Tampilan baru dari Bandara di Avatar World. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.